Iyalah. Tapi rame juga waktu itu yang naik Gojek. Rame banget. Rame. Iya. Berarti banyak naik pesawat ya? Iya. Enggak tahu, bule-bule sekarang juga turun udah tahu aja mereka aplikasi. Ya. Ya udahlah. Kita juga kalau ke Singapura, Malaysia pakai Gojek, Pak. Oh gitu, Pak. Oh iya. Oh. Udah gampang betul. Begitu turun bandara kita langsung Gojek, udah langsung Gojek. Ya, Malaysia juga gitu. Grab lah, Grab kalau di sana kan lebih apa? Grab ya. Di situ cepat-cepat. Oh. Murah lagi. Oh, lebih Malaysia murah dengan juga di Singapura. Hmm. Grab. Jadi sudah enak. Mungkin bahan bakarnya dia murah juga ya. Artinya dengan keuangan mereka itu lebih murah. Kan? Oh iya. Dan cepat sampainya gitu. Sampai di banyak banget. Jadi para ibu-ibu juga supirnya. Oh. Di sini ada beberapa juga.